Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan membahas masker Meiji ya. Jadi masker Meiji ini dia bentuknya fashionable atau trendy. Dia seperti desainnya scuba. Terus dia dapat menyesuaikan bentuk wajah dan dapat merenggang, dapat memanjang ya. Jadi ini kayaknya maskernya ini kayak spons-spons gitu ya bahannya ya. Agak tebal gitu dan dapat masih bisa ditarik. Seperti ini bentuknya. Di sini ada logonya Meiji-nya. Jadi ini bisa dicuci ya dan digunakan kembali. Di sini ada jahitannya di sini, jahitannya halus. Ini. Jadi masker ini bisa dicuci. Sekarang kita akan coba ya, kita coba masker ini seperti apa. Jadi maskernya seperti ini ya, penampakannya. Di sininya sangat pas ya dengan bentuk muka kita. Untuk ear loop-nya dia lumayan enak ya, nggak sakit, nggak terlalu kenceng. Tapi sininya pas banget nih, rapat banget nih. Di sininya pas banget. Ear loop-nya oke, nggak terlalu kenceng. Jadi kuping kita nggak sakit ya. Di sini juga. Jadi masker ini cocok nggak ya buat orang yang menggunakan kacamata? Jadi pada saat kita bernapas itu hawanya ada dikit ke atas, ada dikit ya. Ada dikit, jadi akan membuat kacamata kita berembun. Pada saat kita bernapas ya, jadi di sini dia agak ada bocor dikit ya. Jadi ini selebihnya oke sih, overall oke. Jadi untuk bernapas juga nyaman, oke. Dibandingkan dengan masker-masker lainnya ya. Untuk harganya itu dia di sini satu piece-nya 10.000. Kalau 5 piece itu 8.500. Jadi saya ini tidak di endorse ya. Ya. Jadi ini dia ada 3 layer elastic fabric ya. Jadi dia 3 layer. Tiga layer, keywordnya itu Master MS101 Meiji non medis ya. Keywordnya Master MS101 Meiji non medis ya. Jadi itu keywordnya. Jika Anda ingin beli masker ini, Anda bisa beli di Tokopedia atau di online store lainnya. Semakin banyak semakin murah. Ini tipenya yang ini MS101. Jadi masker Meiji MS101. Overhaul sih oke sih ya. Dari desainnya bagus juga ya. Modelnya bagus. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai masker Meiji tipenya MS101. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.